Okey, macam biasa di Stand Up Pagi Malaysia ini kami nak kongsi pada anda lintas langsung cerita pagi terakhir hari ini. Kami nak bawa anda ke Langkawi. Ini ada cerita berkenaan roti canai black pepper. Jadi jom kita bersama dengan rakan penyampai kami di sana. Baiklah, saya sekarang di salah sebuah kedai makan menyorok. Ha, bukan menyorok sembunyi, tapi di Langkawi ataupun negeri Kedah, menyorok membawa maksud sarapan pagi yang menjadi sebutan orang lama. Jadi dalam segmen cerita pagi hari ini, kami bawakan dari Langkawi iaitu menyorok roti canai black pepper. Roti canai black pepper ini antara menu menyorok yang popular di Langkawi, yang mana para pelancong yang datang ke Pulau Lagi Indah ini wajib cuba menu unik ini. Roti canai yang terletak di Temoyong ini telah pun beroperasi lebih 20 tahun lalu, dan roti canai black pepper ini pula diperkenalkan sekitar 8 tahun yang lalu. Kebiasaannya roti canai yang kita tahu dihidangkan bersama kuah dal dan juga kuah kari. Tetapi di Langkawi ini roti canai ini tampil memberi kelainan, iaitu dihidangkan bersama kuah black pepper. Roti canai ini juga uniknya adalah mempunyai inti yang pelbagai seperti inti ayam, inti daging dan juga inti kambing. Ha, unik bukan? Saya dimaklumkan sebanyak 400 biji roti canai black pepper dijual setiap hari, dan ianya sememangnya mendapat permintaan tinggi dari para pelanggan. Okey, baiklah, kita tanya pemilik kedai ini dari mana datangnya idea memperkenalkan roti canai black pepper yang unik ini. Baiklah, Cik Na, boleh saya tanya sikit? Maaf mengganggu. Okey, Cik Na, dari mana datangnya idea untuk memperkenalkan roti canai black pepper ni? Idea ni dari kawan-kawan pengalaman di hotel. Kita nak buat kelainan. Ni bandar pelancongan. Kita nak buat kelainan. Kita di satu Malaysia, ada berbilang kaum. Okey, jadi setakat memperkenalkannya, sambutan dari para pelanggan itu luar biasa ke macam mana Cik Nah lihat setakat ni? Setakat ni alhamdulillah permintaannya memang setiap hari semakin bertambah lah. Ha, itu dia jawapan dari pemilik kedai atau pengusaha. Sekarang ni kita cari pula pelanggan yang mencuba roti canai black pepper ni. Okey, jom kita cari. Assalamualaikum Tuan Haji, maaf mengganggu. Okey, Tuan, saya difahamkan Tuan adalah pelanggan tetap di sini. Macam mana rasa, boleh kongsikan tak rasa roti canai black pepper ni? Waalaikumsalam. Maknanya saya pun yang kata pelanggan tetap tu bukan hari-hari, minggu sekali, dua minggu sekali kan. Dia sebenarnya pada saya rasa tu adalah kelainan sikit. Yang menjadi favorite ataupun yang menjadi kesukaan ni sebab di tempat lain tidak ada. Roti canai black pepper ni hanya ada di sini sahaja di Langkawi. Jadi oleh kerana itu tidak ada tempat lain, masa saya pun tahu ni lah. Dia punya ingredient itu ada banyak jenis lah. Ada yang kambing, ada yang ayam, ada yang daging, macam itulah. Ataupun ada yang telur kan. Ha, jadi pada saya nak kata special sangat tu tidaklah, biasa boleh makan lah. Boleh makan lah. Okey, baiklah. Dan saya dan di depan saya pula Pak Cik, saya difahamkan baru pertama kali mencuba roti canai black pepper ni. Kawan Pak Cik, Tuan Haji. Jadi pada pandangan Pak Cik pertama kali mencuba roti canai black pepper ni, macam mana rasa dia? Yang ni pertama kali, dia ada kelainan dia sikit, dia buat macam kebab di dalam dia, ada sayur. Jadi mana bagus juga untuk kesihatan ni. Selain daripada pertama kali saya makan roti canai cheese ni, ya, kan?
Nah, jadi eloklah kalau kata peniaga kita pandai memperbagaikan cara masakan dia kan. Jadi yang ni bolehlah siapa-siapa boleh main cuba. Nah, pasal dia kelainan, ada kelainan dia sikit. Okey, Pak Cik datang dari mana dan macam mana Pak Cik tahu berkenaan dengan kedai ni? Oh, mai dekat dah daripada Perlis ya. Tinggal dikenal kawan saya Cikgu Non ni, dia kata jom kita rasa roti canai black paper tu yang mai rasa tu. Okey, baiklah. Terima kasih. Ah, itu dia jawapan dari pelanggan yang mencuba roti canai black paper ini. Selain roti canai black paper ini juga, kedai ini juga turut menyediakan roti canai lain-lain variasi seperti mana yang terdapat di kedai-kedai lainlah. Dan kepada orang ramai yang datang ke Langkawi, disarankan dan dengan erti kata lain, wajib memasukkan roti canai black paper ini dalam list percutian anda untuk mencuba menjadi wajib di Pulau Lagenda ini. Jadi saya rasa itu sahaja cerita pagi dari Langkawi. Kembali kepada rakan yang penyampai di studio. Selamat pagi Malaysia. Okay. Wow, tak rasa tak sabar nak pergi Langkawi sebab nak cuba roti canai black paper tu. Dahsyat cerita pagi terakhir itu dari Langkawi hari ini. Roti canai black paper itu kami hidangkan untuk anda pagi ini. Kalau anda ke Pulau Lagenda tersebut, jangan lupa untuk mencuba roti canai tersebut.